dan semoga Mahkamah Agung memberi putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya dengan hak pilih. Kami semua hanya ingin membuktikan. Salah satu terpidana kasus Vina, Hadi Saputra, tak kuasa menitihkan air mata saat menyampaikan pesan sebelum sidang PK 6 terpidana berakhir pada Jumat 27 September 2024. Sembari menangis, Hadi mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membuktikan bahwa ia dan 6 terpidana lain bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada Pradi, seluruh masyarakat, media massa yang telah membersamai mereka untuk mencari keadilan. Dirinya juga berharap agar Presiden Jokowi hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mendengar permohonan mereka. Diketahui terpidana Hadi Saputra saat ditangkap pada 31 Agustus 2016 lalu rupanya hendak menikah. Namun rencana menikah itu gagal total karena Hadi ditangkap dan dituding membunuh Vina dan Eki. Bahkan Hadi divonis hukuman penjara seumur hidup bersama terpidana lainnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang sudah mendoakan kami. Kami harap buat masyarakat seluruh Indonesia terus kawal kami kasus ini sampai putusan Mahkamah Agung. Dan semoga Mahkamah Agung memberi putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya dengan hak pilih. Kami semua hanya ingin membuktikan bahwa kami bukan pelaku, kami bukan pembunuh, kami hanya rakyat kecil dan kami orang miskin. Kami hanya ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan seperti apa yang ada di Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo atau Presiden yang sekarang yang terpilih Bapak Prabowo mendengar suara kami di setiap momen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.